bukan orang ni, kita cerita pasal ikan rapi. So, beri adik-beradik ni dia ada kebaikan juga. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel MBG Api Malaysia. Jangan lupa tekan button subscribe. Subscribe itu free sahaja. Like, share video ni dan komen. Kalau nak request content boleh komen kat bawah. InsyaAllah saya cuba buat untuk anda. So hari ni saya nak sharing satu topik. Topik ni menarik juga. Ramai juga orang tanya pasal topik ni. Jadi hari ni saya cuba share sedikit sebanyak yang saya dah lalui. Ini berdasarkan pengalaman saya. Okay. So topik dia breeding, breed sibling ataupun breed non sibling. Maksudnya kita breed dengan adik beradik ataupun bukan adik beradik. So guppy ni dia boleh breed dengan adik beradik dan juga boleh breed dengan bukan adik beradik. Jadi yang mana yang terbaik itu yang kita nak tahu. Jadi pertama sekali kita kena faham dululah, apa maksud breed adik-beradik dan juga breed bukan adik-beradik. Maksud breed adik-beradik ni kita pairingkan, lepas tu dapat anak dia, dapat fry. Bila fry tu dah besar, kita pair sama sama adik-beradik dia. Itu maksud adik-beradik, breed adik-beradik. Kalau breed bukan adik-beradik pula, bila kita dapat fry, contoh kita ada 2-3 ekor ibu. Bila ibu tu dah beranak, dapat anak, kita asingkan jantan betina. Ibu satu, ibu dua. Okey, kita dapat anak dari ibu satu dengan ibu dua. Lepas tu, bila dia dah besar, kita ambil jantan, contohlah. Kita ambil jantan daripada ibu satu tu, kita breed dengan ibu nombor dua. Itu kita panggil breed bukan sibling. Jadi, kedua-duanya boleh buat. Tak ada masalah. Cuma, dia ada baik dia, dia ada buruk dia. Jadi, yang tu kita nak tahu. Okey? Pertama sekali, kita cakap tentang breed adik-beradik dululah. Kita cakap tentang breed adik-beradik. Breed dengan adik-beradik ikan rapi ni, bukan orang ni, kita cerita pasal ikan rapi. So, breed adik-beradik ni dia ada kebaikan juga. Kebaikan dia yang saya tahu tak banyak lah, sikit sangat. Kebaikan dia, kita jimat tank. Jimat bekas, jimat akuarium. Sebabnya kita tak payah nak asingkan banyak bekas. Okey, bila kita dah dapat fly, kita asing jantan betina. Lepas tu mesti kita nak pilih kan, pilih yang elok, yang kurang elok. Kita mesti nak asing bekas lain kan. Jadi kalau kita beri adik-beradik ni, tak payah nak asing banyak bekas. Kita buat satu dua bekas cukup. Lepas tu, nanti dah dia sampai umur yang kita nak, kita pilih je lah. Yang mana yang kita nak, kita tak payah buat banyak bekas. Okey, itu kebaikan dia. Yang saya nampak tu, itu je. Jimat bekas dengan jimat tenaga kita. Bila bekas ni dah kurang, tenaga kita pun tak perlu nak guna banyak lah untuk jaga dia, untuk cuci akuarium apa semua tu. Okey. Lepas tu kita pergi kepada keburukan dia. Dia ada banyak keburukan. Beri adik-beradik ada banyak keburukan. Keburukan pertama, kebiasaannya genetik lah. Genetik ikan tu dia cepat rosak. Dia ni orang kata bila bercakap tentang genetik ni, genetik ekor, warna, dozer, lepas tu badan. Itulah genetik, shape badan apa semua. Jadi
ikan pun mudah sakit kalau kita break sama-sama adik-beradik. Yang ni pengalaman saya, bukan kata memandai-mandai. Ni dari segi pengalaman saya lah. Jadi bila kita break adik-beradik, inilah kelemahan dia. Dia bukan tak boleh, boleh, cuma bila kita break adik-beradik ni, ekor, terutama sekali bentuk ekor, kita nak dapat yang ni untuk kalau nak main kualiti lah. Kalau kita nak dapatkan bentuk ekor yang bentuk ekor yang menarik, contoh segitiga ke, half moon elok ke, susah. Susah nak dapat. Dia boleh dapat, cuma bila lama-lama tu, kualiti ekor tu dia akan merosot. Tu bentuk ekor. Lepas tu sama juga dengan warna. Mula-mula kita breed, okey, warna terang. Lepas tu bila dah lama-lama, walaupun kita pilih, kita tak akan dapat banyak ekor yang warna yang terang. Itu kelemahan dia. Lepas tu, yang paling ketara sekali yang saya nampak adalah saiz badan. Saiz badan ikan tu, kalau kita breed adik-beradik ni, dia kecil. Dia nak besar tu, nak dapat yang saiz yang besar tu susah. Jadi dia mudah untuk jadi kecil saiz badan. Lepas tu bentuk badan dia akan jadi, kadang-kadang dia ada bentuk yang bengkok. Nak dapat bentuk yang cantik tu susah juga. Dapat bentuk yang bengkok, lepas tu badan tak panjang sangat, dia pendek. Jadi senang cerita, kita nak kontrol kualiti tu susah kalau kita beri sama-sama adik-beradik. Lepas tu lagi ikan tu dia mudah sakit. Bila kita beri adik-beradik, lepas tu dapat batch seterusnya, terpairing lagi, beri adik-beradik lagi. Jadi dia, ikan tu lama-lama dia mudah sakit. Dia senang kena penyakit. Jadi itulah antara kelemahan bila kita breed sama adik-beradik. Okay, next kita pergi kepada breed non-sibling. Maksudnya breed bukan adik-beradik. Yang ni bagi saya paling elok lah. Paling elok untuk kita kontrol kualiti. Satu, untuk kontrol kualiti. Ni kita cerita tentang kebaikan dulu. Kebaikan dia, kita boleh kontrol kualiti. Lepas tu, ikan tu dia nak sakit tu susah sikit sebab kita sentiasa guna bukan sibling kan. Jadi genetik dia tu, kita pairing bukan sibling ni makin lama makin kuat. Ni bukan pasal crossing eh. Crossing ni cerita lain. Okay. Ni cerita untuk non-sibling. Okay, genetik, kalau kita nak control warna pun, warna ekor ke warna badan ke, mudah. Kalau kita breed bukan dengan adik-beradik. Lepas tu yang paling ketara yang saya perhatikan, saiz badan jarang sangat untuk dia jadi kecil. Itu kelebihan yang paling ketara lah. Lagi bentuk badan, nak dapat yang bentuk badan yang bengkok macam kuda laut tu jarang-jarang berlaku. Dia ada tapi jarang sangat. Lepas tu ikan pun tahan. Dia nak sakit pun susah. Jadi inilah antara kelebihan breed bukan sibling. Kita pergi kepada keburukan pula. Kalau cakap pasal keburukan breed bukan sibling ni, dia ada beberapa lah. Dia tak banyak sangat tapi ada lah. Keburukan dia, akuarium. Akuarium kena guna banyak. Sebabnya bila breed bukan sibling ni, kita kena asing. Kena simpan banyak bukan sibling, sebab kita nak guna kan. Simpan banyak tank, macam saya betina saja ada 50 tank. Jadi itu kelemahan dia, kena ada banyak tank. Bila banyak tank kena ada banyak aquarium, space, ruang yang kita perlukan tu kena luas lah. Okay, lepas tu lagi masa kita pun kena guna banyak. Sebabnya nak water change dia apa semua, nak cuci aquarium. Lagi seterusnya masa kan, tadi kat cakap masa, tenaga kita.
tenaga pun kena guna banyak untuk jaga ikan-ikan tu. Sebab dia guna, sebab kita guna banyak tank, jadi kena banyak guna tenaga. Yang itulah kelemahan dia. Jadi yang terbaiknya, apa yang terbaik adalah korang breed bukan sibling. Jangan, kalau boleh elakkan daripada breed sibling. Sebabnya macam saya cakap tadi, banyak banyak kelemahan dia. Terutama sekali genetik lah, genetik ekor, genetik ekor, dozer, badan, warna, bentuk ekor, saiz badan, banyak kelemahan dia. Kalau boleh elakkan breed bukan sibling. Jadi kalau nak beli ikan, contoh nak beli ikan dengan siapa-siapalah, beli dengan mana-mana breeder, korang boleh request, minta saya nak beli jantan dari ibu lain, betina dari ibu lain. Maknanya lain batch lah. Contoh batch 1 dengan batch 2. Macam tu. Seeloknya macam tu. Kalau dah tak ada pilihan, kalau macam contoh kat rumah kita, kita beli, contoh kita beli satu pair ikan kan. Kita beli ikan satu pair, dia dah beranak. Lepas tu dapat anak satu batch sahaja. Lepas tu induk dah mati. Yang ni orang orang panggil terpaksa. Terpaksa guna je lah. Breed je lah yang sibling pun, sebab dah tak ada kan. Jadi guna sahaja, guna je. Bila dah dapat anak dia balik, barulah kita guna bukan sibling. Sebab tu lah kalau boleh simpan banyak betina. Tua pun tak apa. Sebab senang. Senang nak buat kerja. Okey, itu sahaja sharing saya untuk hari ni. Itulah antara kelebihan dan kekurangan breed sibling dengan non-sibling. Jadi kita jumpa di next video. Terima kasih sudi menonton channel ini. Jangan lupa tekan button subscribe. Assalamualaikum.